alhamdulillah tadi tendangan dari Setasin itu salah satu gagal Fernando Ari Sutaryadi. Namanya Thailand benar-benar busa mengepur habis-habisan di babak kedua ini karena menutup 3-2-0 di baru. Ini ada peluang terbaik yang dimiliki oleh Thailand ya sepanjang. Ramadan Ramadan. Nongkok ini Dion Sato. Hati-hati Indonesia kuat. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti depan gawang dari Wafat. Arma Pratama, oh tinggi dan tengah, berbahaya di tinju tadi. Shooting langsung masuk ke tidak ada. Yes. Bagaimana umpan dari Arhan langsung ke gawang di tinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari Mas Oh mengenai kaki dari Ferrari Bung Doni. Ya terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapat kesempatan, dia melakukan juga. Kanan, kiper Johari sangat baik, Tovani, Johari lagi, Johari shooting dan gol! Mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 dengan kerjasama yang sangat baik dengan Taufani untuk menjebol gawang Quincy Kamera. 6 gol sudah bersarang ke gawang Quincy saat bertemu yang terjadi ajang SEA Games dengan Indonesia, Bung Maruf. Ya, inilah yang dibutuhkan oleh Indonesia setelah sepanjang pertandingan tadi. Bagaimana terus menekan, menciptakan peluang, ada miskomunikasi. Tapi saya saksikan bagaimana kombinasi 1-2 sentuhan yang dilakukan sangat baik tadi. Dua pemain berkombinasi dan kemudian disusun yang sangat sempurna oleh Irfan Johari. Dari sudut yang sangat sempit, Johari mampu melakukan Quincy Kamera dengan tendangan yang terukur di sudut. Sangat cepat, Ananda, masih Ananda, langsung kepada Marcelino, ada 3 lawan 2, 3 lawan 3, masih Marcelino, masih Wiro, Marcelino, kita lihat, Irfan Johari! Mereka miliki saat ini. Ya, kita... Oh, terlepas kita lihat, sangat baik, Irfan Johari, Irfan! Halo, saya Bratamaran, Indonesia. Alhamdulillah kami bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan doa untuk semua pihak, termasuk Udinus kampus kami. Udinus untuk Indonesia. Halo, saya Irfan Johari, pemain timnas Indonesia. Alhamdulillah kami mendapatkan medali emas. Terima kasih Udinus. Udinus untuk Indonesia.